Ya, kegiatan penutupan sekitar 117 lubang tambang ilegal aktif melibatkan 2.548 petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, PLN, PT Antam, serta SKPD terkait yang dilakukan sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Kepala Kepolisian Resort Bogor AKBP Suyudi Aryo Seto mengatakan pihaknya akan menindak tegas terhadap tindak pidana pencurian emas ilegal baik dari masyarakat sekitar maupun dari luar wilayah Kabupaten Bogor. Ya, pada prinsipnya kita dari aparat kepolisian, ya kita akan melakukan langkah-langkah yang tegas terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh para pencuri maupun masyarakat yang ada di wilayah Bogor maupun juga dari luar. Karena kita identifikasi bahwa kalau pelaku ini bukan hanya dari wilayah luar Bogor saja, tapi juga banyak yang datang dari luar Bogor. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa ember, palu, karung, dirijen untuk kegiatan tambang ilegal yang dilakukan Peti. Sebanyak 53.730 alat pengolah emas yang mengandung merkuri serta 30 tangki pengolah emas yang menggunakan sianida juga ditertibkan oleh petugas. Citra Leonita, Putri Pratiwi melaporkan untuk TV Tegar Berita.